Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kelas multimedia konsep. So, untuk hari ini kita akan tengok chapter yang pertama, Introduction to Multimedia. So, untuk topik pertama ni kita akan cover lebih kurang 4 subtopik. Kita akan tahu in details tentang asas multimedia, apa itu definisi multimedia system, komponen-komponen multimedia yang terlibat, serta hardware dan software yang kita perlu tahulah. Okay, so first thing first, kita akan tengok apakah multimedia ni lah. So, multimedia ni adalah informasi komputer, maknanya informasi-informasi dalam komputer yang diterjemahkan melalui pelbagai medium ni lah, audio, video, animasi, dan ditambah pula dengan beberapa media tradisional seperti teks, ada grafik, ada image dan ada drawing lah. So, kesemua elemen-elemen ni membantu dalam proses mendapatkan informasi komputer. So, multimedia ini, untuk diperjelaskan lagi, kita akan tengok dia adalah digital integration. Dia adalah perkaitan tentang 5 komponen lah. Ada teks, ada grafik, ada animation, ada audio dan ada video lah. So, multimedia system pula, kita akan tengok dia adalah sistem yang terlibat dengan beberapa elemen yang kita telah belajar sebelum ni lah. So, multimedia information ni dia berkaitan dengan semua ni yang di sebelah kanan ni. Multimedia development using production or authoring tools, maksudnya pembangunan multimedia. Di mana yang kita tengok dekat luar sana tu, produksi multimedia gunakan authoring tool, di mana menggunakan pelbagai software lah. Selanjutnya, presentation form and format, maksudnya dekat sini cara presentation kita gunakan form atau format apalah. Kita guna presentation video ke, kita guna presentation PowerPoint dan sebagainya. Storage file design pula, bagaimana kita menyimpan semua data-data multimedia kita dalam simpanan storage. Dan ada juga network issue di mana seperti kita sekarang ni lah, kita perlukan data yang besar untuk kita simpan kita punya multimedia element lah. Database management ada berkaitan dengan data yang disimpan jugalah, berapa besar saiz video, audio, animasi yang kita dah buat. Dan selanjutnya adalah delivery method, macam mana kita mempersembahkan multimedia kita ni yang dah siap ni, animasi ke atau audio ke atau video yang kita dah buat ni kepada orang umum lah eh. Kita akan sambung balik tentang multimedia system ni ya semua. So, dalam multimedia system ni, sistem multimedia dia mempunyai 4 karakteristik atau kita panggil dia, kita nak kenal dia adalah, ia adalah multimedia system, iaitu dia mestilah computer control, maknanya di handle oleh computer lah, integrated. Lepas tu information must be represented digitally atau kita panggil sebagai informasi yang kita dapat tu secara digital, bukan kita cakap-cakap kosong dengan kawan depan-depan macam tu. Dan last kali interface atau kita panggil kat sini paparan antara muka yang kita tengok website ke, apps ke dan sebagainya, final productnya mesti interaktif. Maksudnya contoh kalau kita buat chat room, kita buat chat room mesti ada interactivity. Maksudnya kita bercakap dengan orang, orang pun bercakap dengan kita. Interactivity yang lain, kita dapat tekan button, kita dapat feedback lain. Seperti kalau kata dia minta buat soalan survey, kita boleh jawab soalan survey. Itu dipanggil interactivity, di mana dia bukannya seperti PS ya. Kita main PS game tu, kita just interactivity ya, kita main game saja. Game tu tak ada feedback pada kita. Contoh macam kita cakap dengan dia, dia tak balas apa dengan kita. Itu bukan interactivity. Contoh lain,
kalau as game kita multiplayer guna internet. So bila multiplayer guna internet itu baru interactivity. Di mana awak bermain game multiplayer dengan rakan internet yang lain. Okay.